di dalam tidak sekolah, jangan mengkonotasikan bahwa federasi terlibat tidak. Saya mohon maaf sekali lagi, hidup saya mungkin sudah cukup Pak. Saya ingin sepak bola ini maju, ya. Sehingga saya bertekad dengan seluruh pengurus untuk bisa melakukan terbaik. PS Serang kemarin sudah masuk ke kategori hukum juga kemarin di wasit Liga 1 yang kenapa ada perubahan? Wasit Liga 1 dulu kan nggak apa-apa, santai aja. Wasit Liga 1 yang ramai memang kita tidak main 532 hari, wasit nggak main 3 bulan aja demam lapangan. Jadi ada kesalahan-kesalahan human error wajar, tapi tak boleh terjadi terus. Saya perbaiki. Saya kumpulkan wasit di Solo 784. Saya bilang kalian harus jujur, kalian harus tidak memihak, harus betul-betul berintegritas, harus tegas dan memakai hati nurani. Saya naikkan wasit itu dari 3 juta setengah sekarang 10 juta per sekali main, terbesar di Asia Tenggara. Padahal kita sulit menurut, tapi ya itu tanggung jawab ketua umum gitu. Ini wasit ya. Yang lain-lainnya kejadian PS Serang dulu ada match speaking indikasi bahwa pemainnya diminta uang untuk mengalah. Memang federasi tidak bisa menyambung ke sana karena memang urusan pemain itu dengan manajer, kita tidak bisa meneropong hari per hari. Makanya harus baiklah dalam satu grup manajemennya sehingga pemain itu merasa bahwa pemain manajer dengan pelatih satu kesatuan keluarga. Klub yang baik yang maju adalah klub yang tiga kategori itu, yang satu yang baik pelatih, manajer, pemain dengan owner, ya. Oleh sebab itu lebih penting, namun saya terus menerus kita melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ada yang tidak bisa dijangkau oleh football family. Football family adalah yang dijangkau oleh komdis. Kita hukum pemain-pemain yang terindikasi tidak benar, tapi kalau sudah menyangkut kepada penyuapan kita serahkan ke polisi. Saya bertekad sudah mempunyai MOU dengan Kepolisian Indonesia, dengan Kapolri. Pertama adalah perizinan, kedua pengamanan, ketiga hubungan luar negeri, keempat masalah mafia sepak, ya. Jadi insya Allah nanti Bu Papat, Bu Ira, mereka betul-betul dikawal. Insya Allah saya harapan Bapak dan harapan kami juga. Nah, kemarin wasit 3-3 itu memang saya lihat ada hal yang tidak pantas. Saya sampai kumpulkan mereka, saya marah-marah. Akhirnya memang ada hal-hal yang harus saya potong langsung dari ketua langsung pada perwasitan. Saya kendalikan langsung. Jadi wasit 3-3 itu 1 jam sebelum main gak ada yang tahu kecuali saya dan komite wasit. Dan akhirnya tidak bisa terprediksi oleh klub-klub yang bermain. Alhamdulillah memang mencari pola-pola yang selalu saja ada celah-celah yang ingin masuk dari mereka, ya. Jadi sekali lagi ada orang-orang yang berlindung di balik seolah dia orang-orang bersih. Padahal sebetulnya ya dia juga pemainnya gitu kira-kira. Nah sekarang tanggung resiko yang bersangkutan sudah disidik oleh Polda Jawa Timur. Jelas apa namanya proses hukumnya lain sebagainya. Yang jelas kita bersama-sama kita basmi apa yang menjadi mengganggu sepak bola Indonesia. Dan saya bertekad terus menghadapi mereka-mereka yang terus mencoba. Nah, sekali lagi kita benahi terus. Kita perbaiki terus. Wasit sekarang untuk Liga 1 saya tambah wasit ke-5 dan ke-6. Itu bukan tidak berisiko uangnya, beli alatnya. Kemarin kita pesan dari Jerman 2 bulan, mahal sekali alatnya. Karena ada wasit tambahan sebelah kiri gawang, itu wasit ke-5. Gawang klub A dan klub B, wasit ke-6. Itu untuk mengetahui bagaimana di kotak 16, garis 16, apakah ada pelanggaran menjelang ke penalti atau bola yang masuk di garis gawang. Kan dulu debatable yang banyak, itu saya perlu memperbaiki bagaimana agar lebih baik. Saya idealnya nanti Liga 2 juga ada, Liga juga ada juga, tapi kan tentu bertahap. Kita ingin juga AR namanya, asisten wasit referee itu, ingin juga ada VAR, video asisten referee, tapi cukup mahal, hampir 90 miliar, sekali main 200 juta, dan lapangannya pun, lapangannya tertentu, hanya stadion GPK mungkin, ya Jalakarupan mungkin bisa, Stadion Manahan, Bung Tomo, mungkin ya Ngurah Rai belum bisa. Dan wasitnya memang harus dilatih ke FIFA, tapi terus saya akan berusaha karena memang itu obsesi saya. Ya kita pelan-pelan lah, terus menerus memperbaiki sepak bola kita. Nah sekarang Bapak Liga 2 ini mainnya udah kayak Liga 1, ya mainnya di Stadion Madya,
kemudian juga tempatnya juga sudah benar-benar mumpuni, bukan lapangan sembarangan. Kemudian sekarang terlihat dari valuasi harga Liga 2, dulu cuma mungkin berapa Tommy, mungkin 2 miliar ya Liga 2 itu, dulu mungkin 1 miliar, sekarang udah puluhan miliar, 8 miliar segala macam, termasuk Liga 3 ini. Saya tanya, ada nggak Liga 3 dulu disiarkan? Nggak pernah ada, Pak. Kita kerjasama dengan Sarjaya Televisi, biarpun saya bayar nggak masalah, karena tidak tertarik. Karena tertariknya Liga 1 dan Liga 2. Itu dulu tidak pernah tahu bahwa Liga 3 itu main berantem, wasitnya mungkin nggak bagus. Sekarang kelihatan, itu rencana saya ingin memperlihatkan pabrik, kamu ditonton loh sekarang, jangan macam-macam. Kalau macam-macam, kamu jeblos sendiri. Jadi terima kasih, harapan yang sama saya juga berharap demikian, insya Allah kita jaga Bu Bapak, Bu Ira, Ketua BWI ya. Jadi memang klub juga harus memperhatikan juga pemainnya, kesejahteraannya lain sebagainya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dokter.